Welcome to Bella. Oke, so hari ini saya tak tahu toh apa mau buat video apa untuk update. So, yalah walaupun kita update update cuy. Oke, so sekarang nih saya cuma mau kasih show nih, baru habis mandi, belum kering lagi rambut. So apa yang saya buat lepas mandi? So first kita ambil ini skincare rutin lah kiranya. So yang ini first of all saya akan guna ini. Ini namanya L'Oreal Revitalift. Ini nih essence memang sangat syok. So recommended. Recommended lah. Okay. Ini kita dalam dua aja begitu. Boleh sudah. So kita tekap dan tekap macam nih. Leher, belakang leher. Tekap aja. Tekap dia. Memang sangat syok. Dia buat kita macam muka ai rasa balik pilih 20 tahun yang lalu, amin kan, orang bilang bisa tua nih. So rasa macam dia sudah melekat macam ni. Next step apa kali ini? Sekarang ni memandangkan dia siang, so yang ini saya sudah actually saya pakai balik Jelita Fala. Apa guys, Jelita Fala. So yang ni day cream dia. So hari tu time PKP saya berjerawat indah babi. Terus tu guna balik ni produk. Actually ni produk ni ini second time sudah saya apa? The last time 2018 kalau tak silap. 2018. Tapi saya tak tahu kenapa saya stop. Sebab saya pergi try di drugstore punya. Drugstore punya produk. Mungkin tidak ngam dengan saya lah drugstore tuh, walaupun harganya wow juga, tapi kalau nak ngam kan memang nak ngam juga lah kan, orang bilang. So kita ini nih kita main titik-titik ya, di muka di leher kan, titik-titik dia macam nih, macam orang nampak macam orang Taliban nih, bukan Taliban itu orang apa kita panggilnya, asli orang asli Papua Nugini macam itu. So leher ni saya buat macam ni. So apa dia untuk di leher guys, ini petua ya, petua dari dulu. Kalau macam kita ni kan jangan buat dia begini, jangan sapu pergi bawah, tersapu dia pergi atas, nanti tua nanti ada tu kan yang masih muda tapi leher. Ya lah, walaupun sesuatu ada bercin sedemu tapi masih ada V sikit. So inilah dia mesti kita urut dia macam itu. Dan yang di sini begini aja guys, kalau urut pakai krim kah pakai apa guys, kita urut bagi atas, so kita punya kulit tuh dia tidak apa segi, nggak tahu apa segi ya, kan kendur ini nggak kendur. So kita buat dia macam ini, naik dari atas, semua naik dari atas. Oke, so sudah dia macam lucu simple. Then ya ada ini satu UV whitening. Ini UV untuk sinar matahari lah. So, sinar matahari ini kita guna sikit aja. Sebenarnya ini memang guna sikit berkesan. So kita simpan macam ini sikit. Kalau saya cukup itu tempat saja. So ini sikit dan di belakang leher. Sama juga ya prosesnya. Kita begini. Simple aja sebenarnya dari Bella ni, tidak masalah. Sekarang lagi ni yang tidak guys, tajaman kami kerja bagian tourism punya apa ni sekarang ni sangat sunyi. So punya skin routine untuk simpan dan CNC ini sangat simple.
Tak payah pakai makeup bagai, tak payah. Saya pakai skincare. Gincu pun sis tak pakai sekarang. Sekarang ni kita cuma pakai ni aloe vera. Ini bikin bibir lembut. Ini bekas-bekas sis. Calit jadi akhirnya. Lembut. Ini kalau pergi beli di Beauty Wonderland sekarang di offer 39 buy one free one. Memang sangat worth it. Ini hampir 2 tahun sudah pakai. Terbaik. Dulu guna ini Vaseline, tapi Vaseline ini kecil-kecil, harganya ya ampun. So kita pakai, why not beli yang murah tapi berkesan kan? Nggak rugi orang bilang. Apa orang ini jawab? Nggak masalah juga kan? Nggak masalah juga. Dan terakhir Johnson Baby. Johnson Baby ini sangat sangat sangatlah berkesan. Ini sini. Leher-leher pun kena. Si suka pakai Johnson Baby ni, entahlah. Bikin macam feeling-feeling jadi baby Bali. Okay. Macam ni aja. Simple dan tak payah guna apa-apa. Done guys. Alright. Bye-bye.